juga akan dilakukan pemungutan suara untuk keempat jenis surat. Nah, ini akan dilakukan pemungutan suara untuk ini tertukar. Nah, jadi berdasarkan surat edaran dari KPU dan fakta di lapangan, jadi memang ada beberapa TPS yang berdasarkan laporan KPU Kabupaten Kota itu surat suaranya tertukar antar dapil ya. Nah, laporan yang kami terima bahwa ada memang karena tertukar itu udah tercoblos dan sudah masuk di dalam kotak suara.